Hi Wanderers, welcome back again with me Ferdi. Today we will unbox and review a statue of Batman, an art scale 110 scale by Iron Studios. This statue was made based on Batman the Animated Series. Let's get started! Pertama kita keluarkan base-nya dari box-nya. Base-nya sangat simple, scuff-nya berupa platform metal dengan detail yang simple. Ada logonya Batman di Animated Series di bagian depannya. Terdapat sculpt seperti button dari sebuah mesin yang berwarna hitam di permukaan platform metalnya di sisi kanan, di bagian belakang, dan di sisi kiri platformnya. Di atas permukaan platformnya ada sebuah lubang untuk menempatkan pasak dengan tiang besi di bawah kakinya Batman. Di bagian bawah base-nya ada art paper hitam dengan logonya Iron Studios beserta logonya Batman di Animated Series. Ada tulisan Batman Trademark, ada keterangan art scale 1:10, kemudian ada kode produknya beserta copyright statement dari DC dan Warner Brothers. Dan di paling bawah ada tulisan Made in China. Oke, sekarang kita tempatkan base-nya di sini. Part berikutnya adalah body sculpt-nya Batman, kita keluarkan dari box-nya. Sculpt-nya sangat bagus, dibuat benar-benar akurat dengan versi Animated Series-nya. Overall, paint job-nya sangat simple, sangat rapi, tidak ada overlapping paints antar tiap parts. Head sculpt-nya sangat detail dan bagus. Paint job di kulit wajahnya sangat simple dengan ekspresi mulutnya Batman yang sedang geram sesuai dengan animasinya. Sculpt cape-nya sangat detail dengan pose yang sangat dinamis dan terlihat natural tertiup angin seperti posenya di opening theme Batman di Animated Series-nya. Paint job di cape-nya sangat bagus, diberi warna hitam dengan efek satin yang terlihat sangat eksklusif. Armor di tangan kanannya berwarna hitam dan ada seperti sirip-sirip yang terbuat dari diecast, padahal ini polystone dengan paint job efek metal yang sangat bagus. Detail suit di dadanya sangat bagus, ada logonya Batman di dadanya dan suitnya berwarna bluish gray dengan scalp otot-otot yang dibuat sesuai animasinya. Detail lengan kirinya sama bagusnya dengan lengan kanannya. Bagian dalam cape-nya berwarna biru dengan finishing satin yang sama bagusnya seperti bagian luar cape-nya. Ikat pinggangnya juga cukup detail. Sculpt dan paint job di pahanya sangat impresif. Boots-nya sangat simple dengan finishing warna hitam satin yang sangat rapi. Di bawah kaki kanannya ada pasak dengan tiang besi. Sekarang kita pasangkan pada lubang yang ada di base-nya. Terpasang. So here we have Batman the Animated Series Art Scale 1:10 buatan Iron Studios. Thank you.
Jadi, gimana pendapat kalian tentang statue Batman di animated series, an art scale 1 banding 10 buatan Aaron Studios ini? Apapun pendapat kalian, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya. If you like this video, don't forget to click the like button, and please help to subscribe to this channel to get updates for the next unboxing videos. Thanks for watching guys, and I'll see you very soon in the next one. Bye!